Alhamdulillah anak yang kami apa ya nanti-nantikan berjenis kelamin perempuan dua-duanya. Yang pertama dengan berat badan. Oh, nama. Sebenarnya kita namanya disimpan dulu untuk dirahasiakan ya, Pak. Sampai 7 hari nanti. 7 hari insyaallah akikah nanti setelah digundul rambutnya sudah menjadi kurban dua buah kambing ya kalau dari kita itu baru dikasihkan nama. Tapi kalau kita sekarang untuk supaya ada panggilannya enggak baby twins lagi. Yang pertama namanya Alma panggilannya. Yang kedua namanya Alsa. Nah, kalau Alma ini beratnya 2,924 dengan tinggi badan berapa tuh ya? 48 ya? 48 cm. Terus yang kedua Alsa yaitu 12 kg dengan tinggi badan 45 cm. Benar-benar sampai sekarang pun kita sampai aktivitas 2 malam ya di Hemingway Kemayoran ini kayak masih beneran masih mimpi gitu karena semuanya berlalu begitu cepat ya. Yang asalnya tadi udah direncanakan HPL-nya 2 minggu lagi tahu-tahu harus disegerakan harus ke rumah sakit. Kita di apartemen di Jakarta stay dari Bandung cuma berdua doang. Rencananya seminggu sebelum lahiran keluarga yang di Bandung datang untuk membantu gitu kan ya. Tapi sampai saat jam tengah malam kita langsung berangkat ke Hemingway Kemayoran. Keluarga belum ada yang bangun, kita chat di grup. Anissa pecah bangun. Sama sekali enggak ada yang greet, ada yang greet di luar kota ya di Cirebon. Terus yang lain belum pada bangun juga. Terus sebenarnya apa ya yang mungkin panik juga lah gitu. Oh, gimana nih udah kan kita langsung kontak langsung tim dokter di Hemingway Kemayoran. Alhamdulillahnya udah langsung di prepare ya dengan baik ya. Terus ada lagi yang membuat kita panik juga tuh mimpi ataupun harapan semua orang kan persalinan ini yang kita selama kita nanti-nantikan pengen ada diabadikan ya momennya ya, ada dokumentasinya juga. Itu pun ada tim sebenarnya sudah kita dealkan untuk jasa ya, kerjasama untuk mendokumentasikan pada saat persalinan itu. Tapi saat kita chat jam 1 pagi itu pun sama kondisinya, tidak ada respon, bahkan apa checklist satu tadinya kan belum bangun juga ya dengan kondisi yang dadakan ini udah pasrah. Ya Allah, gimana ini, siapa yang dokumentasiin? Cari kotak sana sini sini. Alhamdulillah juga tim Hemingway Kemayoran juga ngebantuin untuk dapetin tim yang untuk dokumentasi ini juga. Dan dengan kondisi operasi sesar yang mungkin biasanya kita lihat ya, ada suami dan istri pun sama-sama menyaksikan bagaimana proses diambilnya ataupun dikeluarkannya anak-anak kita dari rahim ya. Tapi dengan kondisi ini pun kita udah pasrah ya, udah sama dokter di pun kita udah dikasih kemungkinannya dua pilihan itu. Hampir semua momen persalinan akan jadi momen kebahagiaan gitu ya. Tapi ada pun juga tidak diabadikan dengan fotografi gitu ya ataupun video. Nah ini kita pun alhamdulillahnya dengan kita berpasrah, kita juga mementingkan safe life dulu nih, bayi-bayi kita selamat, juga Anissa dan juga selamat, jadinya langsung ya keburu datang ya. Alhamdulillah ya, setelah kita udah pasrah, alhamdulillah ada tim juga yang udah didapatkan. Walaupun aku pun jadi nggak bisa, tetap juga nggak bisa melihat menyaksikan gitu. Anissa pun masih dalam keadaan bibius total. Kalau Anissa bahkan melihat dan menyentuh bayi-bayinya itu hampir 12 jam ya. Jam 3.14 itu dilahirkannya yang bayi pertama. Anissa baru nyentuh melihat bayinya juga setengah 3 sore ya. Karena diobservasi dulu, karena kan bayinya harus benar-benar dipantau dulu ya kesehatannya, kembangnya juga. Nah, kalau aku alhamdulillah karena berdiri di samping meja samping pintu operasi cepat banget tuh kejadiannya, Dok. Waktu silakan Mas Andito keluar berdiri gitu kan berdoa, tahu-tahu udah ada suara oh, itu benar-benar ya Allah tuh air mata semua bercucuran karena ya Allah pengen langsung melihat gitu. Anissa pun pengen sama-sama mendampingin sebenarnya, tapi ya alhamdulillah udah dipercayakan sama
sama tim dokter Mina Kemayoran, terus juga saya ucapkan terima kasih juga. Terus yang pada seluruh keluarga juga yang udah mendoakan di rumah, kerabat-kerabat juga yang udah mendoakan. Dan pastinya harapan juga untuk seluruh ya, seluruh pejuang garis dua juga ya, semoga dikaruniakan keturunan dan juga harapan yang selama ini diimpikan. Syukur banget, alhamdulillahnya semuanya tuh berjalan dengan lancar walaupun di luar prediksi ya, dan merasakan apa ya, selama ini tuh cuman kayak ngelihat orang lain tapi ini kejadian di kehidupan aku, dan merasakan pertama kali menjadi seorang ibu itu luar biasa banget. Apalagi kemarin pas udah lahiran terus nyobain ngasih ASI gitu kan ya, kan saya luar biasa, apalagi dua bayi langsung sekaligus gitu di waktu yang bersamaan. Wah, benar-benar apa ya, speechless, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi itu kayak bahagia banget luar biasa, bersyukur, alhamdulillah. Apalagi ini kan benar-benar buah hati yang kita nantikan selama ini, udah nanti hampir 4 tahun lamanya gitu kan. Dan ya butuh perjuangan juga gitu, dan makanya kita juga bisa merasakan banget perasaan teman-teman yang sedang berjuang menjadi pejuang garis dua gitu kan ya. Kita juga mendoakan teman-teman semua yang sedang berusaha mendapatkan keturunan, semoga dipermudah oleh Allah, dan ya tetap semangat lah pokoknya gitu.